Okey. Apa ni? Pernah seorang Arab Badui tanya, "Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat?" Rasulullah tanya, "Apa persiapan kamu nak temu kiamat?" "Ya Rasulullah, solat aku sedikit, masa solat sunat. Puasa aku sedikit, yang ni puasa sunat. Tetapi dalam hatiku ada rasa cinta kepadamu, ya Rasulullah." Rasulullah jawab, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Di mana? Di syurga Allah. Kalau dalam hati kita ada rasa cinta kepada Rasulullah, perlukan perbuktian. Cinta itu bukan pada mulut. Ya, cinta pada Rasulullah, cinta pada Rasulullah. Esok kahwin contohnya kan, suami hari cakap, "I love you, I love you, I need you, I want you, I miss you." Cakap lah, "I love you, love you, love you. Pagi love you, petang love you." Dah 2, 3, 4 tahun, 5 tahun, nafkah tak bagi. Duit tak bagi. Boleh terima tak kata cinta tu? Cinta yang sangat dusta, sebab cinta perlukan perbuktian. Kalau kita kata cinta kepada Rasulullah, buktinya kita penuhi permintaan Rasulullah. Kita memenuhi permintaan Allah. Dan orang yang bercinta ni akan bertemu dikumpulkan Allah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah jawab macam tu je. Sebab saya cintakan pada Nabi. Dan apa yang Nabi saya suruh ni tidak memberatkan saya. Saya buat dengan sangat rela hati. Walaupun awak panas, yes, of course. Awak pun sanggup berkorban untuk anak walaupun awak penat. Sebab orang yang dah jatuh cinta, dia akan lahir tiga perkara. Dia akan selalu sebut-sebut. Dia akan lahir kerinduan. Yang ketiga akan lahir pengorbanan. Sampai pingkat kita sanggup korbankan apa yang kita suka. Sebab benda kita suka itu, Rasul tak suka. Jadi kita tak buat. Kita mengutamakan apa yang Rasul suka. Kita mengutamakan apa yang Allah cinta. Apa yang Allah cinta, lalu kita buat, kita mengundang cintanya Allah kepada kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian Ustazah jawab juga dengan jawapan yang logik, pakaian saya sesuai untuk semua musim. Dia kata, macam mana? How? Ha. Ustazah ni tak reti lah sangat cakap orang putih ya. Tapi masa tu kelentong je jawab. Ha, kan, grammar langgar je. Ya, penting dia faham. Okey, okey, okey kan. Tapi ni tak berani, orang Malaysia kita suka salah grammar, kecam betul kan? Ha, sebenarnya actually actually je lah. Okay, baiklah. Lakar selamat, Ustazah translate je lah. Ustazah cakap, Ustazah kata, pakaian saya sesuai untuk semua musim. Dia kan ada 4 musim, betul kan? Musim panas, kamu kena, bila nak keluar, kamu kena sapu lotion satu badan. Betul. Ustazah tengok kalau anak dia nak keluar, sapu-sapu. Sebab kat Australia, dia punya apa ni, UV dia sangat tinggi. Dan dia punya awan dia, apa nipis, dia kanser kulit common. Maksudnya kanser kulit sangat tinggi. Jadi dia orang sangat kena jaga, kena sapu. Saya kata, saya tak payah sapu semua tu, saya kena sapu dekat tangan dengan muka je. Kata betul lah, sebab yang lain tu semua dah protect, dah ditutup. Musim sejuk pula, saya kena tambah sikit je baju. Awak pula musim sejuk, awak tutup aurat dengan sempurna. Memang dia tutup semua, stoken semua muka. Dan saya, kami dah siap pakaian yang sesuai untuk musim sejuk pun, kami cuma kena ekstra sikit saja. Ha. Dia orang, masalah dia orang tahu tak, kalau baju anak-anak musim sama, tukar baju, dia orang pun terpaksa jual, masuk musim lain, tukar baju musim panas pula, lepas tu musim ni bertukar-tukar. Sebab tu baju dia orang selalu kena beli ikut musim. Tapi pakaian kita sesuai untuk semua musim. Dia kata, "Eh, you are true, betul." Ha, asyik baik boleh sebut sikit. Baiklah, subhanallah. Tahun ni dah malam dah ni, ada soalan. Assalamualaikum Ustazah. Contoh kita mengutuk pemimpin, macam mana kita nak minta maaf dengan dia? Kita tak pernah jumpa dia. Okey, dulu kutuk berbakul-bakul kan? Berbakul-bakul, kutuk siapa dulu? Kutuk Najib contohnya kan? Sekarang bila ikut Najib, rupanya dia tak buat. Hari ni kan, apa ni, Datuk Seri Najib keluarkan dalam, saya pun tahu. Ada sampai lagi peringatan. Oh, ada agenda, satu minit lagi. Ada agenda lagi. Okey. Macam ni ya, bukan pasal pemimpin saja, siapa yang kutuk dan sebagainya. Ni saling kutuk-mengutuk ni. Kadang kutuk lecturer, betul tak? Kalau nak kumpul berapa orang kita kutuk, mungkin dah ribu-ribu ataupun puluh ribu. Masa sekolah menengah sampai sekarang, nanti esok-esok kita bakal kutuk orang lain lagi yang akan datang. Baiklah, nak sebut antara kaedahnya, kita tak perlu pun nak pergi jumpa dia semata-mata nak minta maaf. Ataupun kita nak jumpa pesyarah, sir, saya nak minta maaf, saya ada ngumpat sir. Berjemaah masa tu 10 orang. Aduh, lagilah pedih. Okey, adakah kewajipan kita bila kita mengumpat orang, mengutuk orang, kita nak buat pengakuan depan dia?
supaya dan kita boleh minta maaf. Okey, ini ada perbahasan ulama. Ada ulama kata kita kena buat pengakuan, minta maaf, kita ngumpat dia. Tetapi sebagian besar ulama mengatakan tak perlu. Okey, tak perlu kita pergi buka tu cerita tu sebab apa? Isunya kalau kita pergi bagi tahu apa yang kita ngumpat, putus silaturahim, betul tak? Putus silaturahim. Apa yang kita boleh buat ialah kita yang pertama bertaubat, taubatan nasuha, kita bertaubat. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bawa mic lain pula. Sampai 3 mic malam ni. Kemudian kita buat sedekah, niatkan sedekah kita, kita pahalanya bagi kepada dia. Ya Allah, sedekahku ini kepada Datuk Sri Najib contoh ni, kepada Tun Mahathir, kepada Anwar Ibrahim. Okey encik, saya betul-betul akan berhenti dah ni. Satu minit lagi. Okey, akan apa ni, ya Allah, ataupun umum sebab banyak sangat ni. Sekolah menengah dulu ramai dah, 4 orang ni. Nama pun dah lupa. Ya Allah. Ya Allah. Apa ni sedekahku ini aku sedekahkan pahalanya kepada orang yang pernah aku keji, aku kutuk, aku ngumpat, orang yang pernah aku zalimi tanpa sedar, orang yang pernah aku ambil hak dia. Dulu ambil bu gigi orang, ambil ubat gigi orang, ambil shampoo orang. Contohlah masa tu dah balik pun berdosa tu, betul tak? Semua akan dituntut. Ya Allah, sedekah ini aku pahalanya aku sedekahkan untuk mereka, ya Allah. InsyaAllah di akhirat kelak bila dibentangkan, kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dituntut oleh mereka. Kita kata aku dah beri pahala ketika dunia dahulu, sebab masa tu tuntut dosa pahala je, betul tak? Ini penyelesaian bukan saya bagi, ini para ulama bagi jawapannya. Bila kita mengutuk ni, tak jadi kewajipan untuk kita mengaku. Kalau kamu kutuk ustazah, tolong jangan depan-depan. Tak payah. Tak payah buat pengakuan. Takut ustazah pun tak kuat nak maafkan. Faham tak? Ha. Kita tak akan kuat untuk ni. Lebih baik kita tak tahu. Faham kan? Kita boleh maaf tapi mungkin kita tak lupa. Ha. Subhanallah. Alhamdulillah. Ustazah rasa setakat itulah ya. Yang tanya aurat sama lelaki, samalah pusat hingga ke lutut. Tetapi itu aurat, maruah kita lebih besar daripada itu. Tutuplah bahagian atas pun. Sama pun perempuan. Ha, janganlah nak sebut pun malu. Tapi sebab maruah kita lebih tinggi, tutup bahagian-bahagian lain. Walaupun sama perempuan, janganlah pakai ketat. Kita taklah sama perempuan kot. Banyak mana berlaku lesbian, betul tak? Sama lelaki berlaku gay. Ha, kerana benda ni lah tak jaga batasan. Sebab rasa sama lelaki sama perempuan. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Ustazah mohon maaf salah dan silap. Mungkin ada perkataan yang tidak tepat ustazah guna, mungkin istilah yang terlalu berterus terang ustazah guna dan sebagainya yang rasa sensitif. Ustazah mohon maaf. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah berkati usaha pada malam ini, iaitu untuk wujudkan bi'ah salihah di Uni KL mindset ini. Mudah-mudahan ini permulaan. Ustazah doakan pimpinan pensyarah di sini, kemudian top management, apa, terima usaha kamu ini untuk wujudkan bi'ah salihah di mindset. Buatlah kempen secara berperingkat. Kempen etika berpakaian, tampal sebanyak mungkin. Kemudian etika pergaulan pula. Lepas tu etika percakapan, contoh apa-apalah. InsyaAllah setiap usaha kita tu tentu ada hasilnya. Kalau tak nampak di dunia, Allah sediakan di akhirat kelak. Ustazah doakan kepada mahasiswi sekalian, kalian menjadi wanita yang solehah. Ada panggil suruh tengok dia buat live ke tu kan. Kalian wanita yang solehah, kemudian kalian dikurniakan suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Suami yang membimbing kita ke dunia, di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah, cemerlang dalam pelajaran. Kita wanita yang bakal menjadi ketua bidadari di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan para lelaki sekalian, ustazah doakan kalian menjadi lelaki sejati. Yang terbukti kelakiannya. Masya Allah. Ialah terletak kepada keimanannya dan sebagainya. Dan kalian dikurniakan isteri yang solehah, penyejuk hati, penyejuk mata. Daripada isteri itu, zuriat keturunan yang soleh dan solehah. Insya Allah, kalian cemerlang dalam belajaran, dalam kerjaya. Semuanya dimurahkan, dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada ustazah. Di sini kita bertemu. Insya Allah, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang follow di live FB, insyaAllah. Rasanya kena off sendiri ni. Boleh? Boleh.